Oke Mas Ro, ini ada water pit ya, nggak mau nyala dianya. Di starter juga nggak mau nyala, kenapakah dia Mas Ro? Isla juga sama aja, nggak mau nyala Mas Ro. Kalau kompresinya masih bagus Mas Bro. Kompresinya masih good. Tinggal kita cek businya seperti apa. Oke, cek apinya guys. Oh, ada ya. Masih ada apinya guys. Nih, buka aja karburatornya. Api masih tersedia. Sekarang kita tinggal bongkar karburatornya. Isinya itu apa Mas Bro? Dicek. Aman-aman saja Mas Bro untuk pertalitnya. Sekarang kita tinggal bersihkan karburatornya. Oke guys, kita cek di jarumnya ya. Jarum stepnya seperti apa? Apakah dia baik-baik saja? Oke, sip, masih oke. Nggak ada filternya, Mas Bro. Plong-plongan. Oke, businya baru, Mas Bro. Baru. Ya apa bapak suaranya kok? Oke Mas Bro, setelah diganti busi yang baru ternyata tokcer Mas Bro. Tapi pada saat waktu pertama dihidupkan itu terasa agak berat dan sedikit ngampos gitu Mas Bro. Tapi ini udah hidup. Kalau seumpama nanti mogok lagi terpaksa untuk diskir. Tapi ini masih hidup. Nanti konfirmasi dulu sama yang punya Mas Bro. Oke Mas Bro, untuk motor pit ini ternyata tadi itu kehabisan oli ya. Ini habis saja diisi oli Mas Bro. Diisi oli pakai oli mesran. Pantas saja tadi itu terasa berat sekali ya. Jadi susah untuk langsam begitu Mas Bro. Dan sekarang udah diisi dengan oli. Itu terasanya itu lebih lepas gitu Mas Bro. Bisa langsam, lihat ini Mas Bro. Kita dengerin suaranya sama-sama ya. Nah, dianya itu langsamnya enak gitu. Istilahnya kayak ada pelumasnya gitu, nggak seret ya. Poinnya udah jelas ya tadi ya, yaitu adalah oli habis, kemudian businya KO, sekaligus servis karburatornya Mas Bro. Sekarang udah agak mendingan ya. Jadi PR-nya itu adalah tinggal ini yang bunyi itu adalah piston. Kalau nggak salah piston dan stang piston karena kehabisan oli ya. Itu adalah PR tersendiri nanti yang punya mau diganti atau masih kayak gini aja dipakai ya. Emang kalau kayak gini dipakai terus-terusan itu akan menyebabkan olinya cepat habis gitu Mas Bro. Karena ini udah satu kali oli habis Mas Bro. Tadi ditunjuk sama Drey nggak nyampe dan di tap juga olinya udah habis. Oke Mas Bro, untuk PR motor pit udah selesai ya.
untuk beberapa penyakitnya tadi, seperti halnya kehabisan oli dan pusi KO. Oke, thank you Mas Ro udah menyaksikan video terbaru dari Chiwal Dragon, dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Thanks for all. Dadah, wassalamualaikum.